Bubble sort. Bubble sort adalah teknik untuk mengurutkan data dengan membandingkan dua data per dua data, dari kiri ke kanan secara berulang-ulang, sampai array itu habis dan tidak ada lagi yang ditukar. Untuk lengkapnya, mari kita lihat simulasi berikut ini. Pertama-tama, saya memiliki 7 data di dalam array yang urutannya secara acak. Pada pembacaan pertama, angka 5 dan 2 akan dibandingkan. Karena angka 2 lebih kecil daripada angka 5, maka posisi mereka akan ditukar. Selanjutnya, kita akan membandingkan angka 5 dengan angka 1. Sekali lagi, karena posisi 1 lebih kecil dari 5, maka array tersebut akan ditukar lagi. Berikutnya, kita akan membandingkan angka 5 dengan angka 7. Karena angka 5 lebih kecil dari 7, maka posisi tersebut tidak perlu ditukar, dan kita bisa langsung melanjutkan untuk pembacaan selanjutnya. Sekali lagi, 7 dan 9 tidak perlu ditukar. Di sini, 9 dan 4 akan ditukar. Setelah itu, 9 dan 3 akan dibandingkan, kemudian akan ditukar. Untuk pembacaan pertama, akan berhenti di sini. Jika rekan-rekan melihat status penukarannya, di sini ada 4 kali data ditukar. Karena ada penukaran data, maka program akan mengulang lagi dari posisi yang paling bawah ini. Sekarang, dengan konsep yang sama, saya akan menjalankan simulasinya, dan rekan-rekan bisa melihat sendiri simulasinya sebagai berikut. Untuk yang terakhir ini, ketika sudah tidak ada data yang ditukar, maka program tersebut akan selesai. Lihatlah, array angka ini sudah diurutkan dengan tepat.